Sebuah video memperlihatkan seorang gadis tengah pamer sedang liburan bersama sang pacar. Video yang diunggah oleh akun TikTok @hayakuberlin viral di media sosial. Dalam video tertulis ia meminta izin penelitian di Semarang pada orang tua, namun hal itu hanyalah alasan karena sebenarnya gadis tersebut menginap bersama sang pacar di sebuah hotel. Tak hanya itu, gadis tersebut juga memperlihatkan aksinya saat bergaya di depan cermin. Dari pantulan cermin, terlihat dua pasang sepatu, satu sepatu wanita dan yang lainnya adalah sepatu pria. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka mengaku miris melihat apa yang dilakukan gadis tersebut. Mereka bahkan berharap agar video itu dilihat oleh orang tua si gadis.